www.thebeatmaker.com. Red Sparks mengatasi perlawanan sengit Pink Speeders di laga perdana putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea. Tangisan Megawati Hangestri usai laga mewarnainya. Bermain di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 24 Februari 2024, Red Sparks mengatasi Pink Speeders dalam permainan 4 set. Tuan rumah menang 3-1 dengan skor 25-23, 25-22, 25-27, dan 25-23. Di dua set terakhir, Red Sparks harus susah payah meladeni Pink Speeders. Perlawanan Pink Speeders membuat Megawati dan kawan-kawan jatuh bangun. Di set terakhir dan poin penentuan, smash keras Megawati Hangestri sempat menghadirkan drama. Bola Red Sparks tampak keluar, namun setelah dicek tayangan ulang, rupanya mengenai jari pemain Pink Speeders. Alhasil, Red Sparks dinyatakan mendapat poin dan bisa menutup laga dengan kemenangan. Momen itu tampak membuat Megawati Hangestri emosional. Pevoli Indonesia itu tampak menangis saat merayakan kemenangannya. Pemain berjuluk Megatron itu tak kuasa menahan rintik air matanya yang tertangkap kamera. Megawati sendiri langsung mendapat pelukan dari rekan-rekannya. Smash keras Megawati memastikan Red Sparks menang 3-1 atas Pink Speeders. Kemenangan membuat Red Sparks kini mengoleksi 53 poin dan masih berada di peringkat ketiga klasemen Liga Voli Putri Korea. Megawati Hangestri dan kawan-kawan masih di bawah Pink Speeders, 67, dan Hillstate, 69. Konsistensi Red Sparks meraih kemenangan membawanya tetap kokoh di peringkat 3 klasemen Liga Voli Korea dengan 53 poin.